Did you go out for a bike ride? So cold. Here, Tio is still sleeping. Wake up, Tio. It's 4:50. Wake up. I just stepped on a shit. Wash out myself. Finally done, up to 2 hours, more than 2 hours of biking. Legs are really sore. Now we're heading back to the bus. So we just finished swimming in the pool, and guess what happened? The water in the hotel is dead. But I think it's working again now, so they're mistaking the advantage of it. Hopefully I can get a shower after this with the water still working. Just finished showering in a friend's room, because the water's still dead here, and we'll be going again in like 30 minutes. Let's go. We have arrived here, wherever we are. I don't really know. It's a village. Place is really good. The view is really good. Kembali lagi ke parkiran untuk kumpul bersama dan kita perpisahan, mungkin foto-foto bersama gitu ya. Iya, jalan caranya. Best food and most safe in one so far 2 days. Sudah banyak di alih bahasakan dan diperbanyak dengan menggunakan huruf Latin. Jadi yang buah kemiri yang dibakar ya.
Mau diem. Siapa tahu jadi manis lu. Siapa tahu terus dapat pacar. Amin. Mungkin udah manis ya. Coba lihat senyumnya. Oh iya manis. Asam kali ya. Nih sekarang. Mirip Aliando ya. Nah ini yang spesial. Ini biasanya 6 bulan 1 tahun baru diambil madunya. Kalau yang ini tiap 2 bulan. Kalau yang gini berarti mahal ya. Iya, saya makan lebah lebih mahal ya. Ternyus. Itu lebah. Pelan-pelan minumnya. Lebahnya masuk. Lebahnya enggak apa-apa ini. Lebahnya minum. Oh, ini. Lebahnya mau minum. Enggak apa-apa sesama. Sesama apa? Apa-apaan nih? Masuk dulu ada. Nanti enggak usah dicium dulu. Coba lagi, asap dulu. Ser, 3, 2, 1. Harus pelan-pelan kalau minum itu. Kita bikin lagi. Ya, kalau ini kan selai rotinya mati. 3, 2, 1. Karena lagi musim. Kalau anak muda jarang, kalau orang tua baru. Lu banyak sekali apa? Anda. Kalau ulut kalau di sini kelana. Kalau makan aja. Manis ya? Oh yang manis. Belum nyoba nih. Nah, kalau minum ini pelan-pelan ya. Jangan cepat. Asam manis dunia ini. Jer, cepat jer, cepat. Enggak. Cepat jer. Di Latin tuh. Kalau pelan-pelan tidak begitu. Kamu pernah enggak sembuh? Iya. Apa-apa yang penting kok masuk prim. Oh, Wayan lu akan lihat. Nah, ini nih. Coba sama Mas Wayan dulu lihat. Kayak apa rasanya? Lebah, okay. Ya. Iya. Pelan-pelan pipi pelan. Ayo, Bu. Ini awalnya manis. Oke. Sebenarnya kalau pelan-pelan minum, enggak begitu. Ya kayak ada asam jeruk kayak gitu enggak sih? Enak-enak aja kok. Manis. Enakannya asem malah. Enakannya asem. Enakannya asem. Dasar orang. Yang mana? Baru kecil udah sendiri. Ini kelas. Kalau ini mati. Enakan? Ini mana dia? Asam atau manis? Ini asam. Enak kok yang asam? Ini pelan-pelan. Kalau ekstrim itu langsung kerasa banget. Kerasa. Iya. Kalau asam ini memang ini manis. Lu komunikasi sama saya. Iya. Bapak, lu kayak enggak pernah makan. Kayak madu tapi dicampur asam asetat. Boleh ya? Oh, kayak. Yang manisnya coba. Itu semuanya itu gabung. Enak. Tapi enak. Tambah ya. Tapi after taste-nya enggak apa-apa. Di sini kerut. Kalau ini dikasih orang tuanya mungkin beda menilainya. Tarsin lagi. Udah menang lebar doang. Aduh kan enggak mungkin. Bentar ge, Cece. Ngapain kita makan bebek? Back here again in the restaurant. Waiting for food. Haven't showered. Water still dead. Das, udah mandi belum? Udah. Mandi. Hah? Serius. That's not my bottle. Ini siapa yang bawa? Pure, you're done. Karina Karte. Pure. We provide. Are you both filming? Stop it. Yeah, go film each other. Hidup orang Bali. Kenapa orang Bali bisa bertahan dengan budayanya? Sedang senang, jangan terlalu senang. Karena di ujung senang itu pasti ada sedih menunggu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu sedang susah, sedang sedih, jangan larut dengan kesedihan. Karena di ujung kesedihan itu pasti ada senangan, kebahagiaan. Itu prakteknya jadinya seperti itu. Boleh tepuk tangan. Apalagi yang makannya nambah gitu ya.